Mereka yang ikut wisuda secara virtual itu tidak mengurangi kesakralan dari wisuda tersebut. Terkait dengan wisuda itu diupayakan sebenarnya rencana awal itu mau dilakukan upacara apa blended. Jadi ada beberapa mahasiswa nanti yang akan diwisuda di ruangan ini dengan menggunakan protokol COVID yang sangat ketat tentunya. Sebagian di antaranya yang tidak bisa mengakses sampai ke sini itu dibolehkan mengikuti secara virtual. Tapi pada hakikatnya wisuda ini sebenarnya mengusung wisuda secara virtual. Seperti itu. Harapan itu mungkin yang tidak sempat mengikuti wisuda yang iya. Ada yang jauh dari sini. Dengan harapan mereka yang ikut wisuda secara virtual itu tidak mengurangi kesakralan dari wisuda tersebut dan mereka tetap menikmati karena memang sebenarnya desainnya untuk virtual sebenarnya dan sekiranya di antara mahasiswa kita banyak yang mengikuti virtual sebenarnya penghormatan atau penghargaan tertinggi ini akan diberikan kepada orang tua wisudawan karena orang tuanya lah yang akan memindahkan pita toga di kepala mahasiswa itu. Nah, tapi kalau mereka yang mengikuti di sini itu berarti mereka memindahkan sendiri pitanya dan itu secara simbolis saja diwakili oleh perwakilan. Justru saya merasa bahwa mahasiswa yang mengikuti wisuda secara virtual itu lebih berbahagia karena orang tuanya lah yang memindahkan pita toganya ke anaknya itu. Dan memang sejatinya itu sudah merupakan hak orang tua sebenarnya. Hasil rapat hari ini pertama bahwa kita sepakati oleh panitia bersama Warek 1 penetapan hari pelaksanaan wisuda baik online maupun yang offline. Walaupun ada sudah diperkirakan 90% lebih yang menginginkan adanya offline, jadi tatap muka langsung. Harinya ditentukan pada hari Sabtu tanggal 25 dan 26, jadi kita lakukan dua hari, hari Sabtu dan Minggu. Itu yang pertama. Dua sesi Pak ya? Dua sesi ya, jadi setiap sesi ada dua shiftnya ya, ada dua kali ya. Kemudian Pak, harapannya dari panitia ini virtual dilakukan atau non virtual? Sebenarnya dengan adanya COVID ini kita sebenarnya awalnya kita mengikuti petunjuk dari pimpinan dalam ini Pak Rektor bahwa kita melakukan virtual. Kita melakukan virtual. Namun demikian ada beberapa permintaan dari para wisudawan kalau bisa offline lakukan. Olehnya itu ada pertimbangan beberapa pertimbangan dan tentu dalam hal ini yang diperhatikan adalah prosedur keprotokolaran kesehatan sehingga ada kita sudah rapat dengan pimpinan dalam hal ini Pak Rektor bahwa kita tetap melakukan dua metode yaitu pertama virtual dan offline tetapi ternyata dari form yang kita kirim kepada mahasiswa yang meminta kesiapannya mereka lebih
banyak menyatakan siap untuk offline. Artinya jadi dia ini Pak, permintaan mahasiswa sendiri Pak ya, yang ingin hadir offline di sini Pak ya. Ini permintaan mahasiswa. Dari awal kita sebenarnya virtual, tapi pada hakikatnya ini mahasiswa lebih merasa baru dia bisa merasa merasa dirinya enak atau merasa dirinya wisuda kalau langsung tatap muka dengan anggota senat begitu.